renyah. Apa ini komentar dari Juli? Pasti nggak panjang ini komentarnya ini. Iya, yeah, yes. Aku duluan. Soalnya aku tertarik dengan dia. Ya, jadi kamu itu sudah kelihatan, terima kasih kamu jadinya. Soalnya kuncinya satu, kamu sudah bisa memperbaikan tempo. Jadi bukan tempo yang menguasai kamu, tapi kamu yang menguasai tempo. Itu kuncinya jadi seorang penyanyi. Jadi harus bisa bermain tempo. Di situ buktinya kamu itu cerdik. Jadi lagu yang kedua tadi dulu, sebenarnya hampir kamu bisa salah, tapi langsung bisa kamu nyemplok pada tempatnya. Itu paten, itulah. Apa ya? Hanya itu dari itulah. Anessa, Natalia, Bobby ya. Anessa, di usiamu yang 9 tahun ini, kau memiliki teknik yang begitu indah, bernyanyi yang indah. Itu sudah cukup modal untuk maju ke depan dan terus bernyanyi. Nah, saran kita, saran saya sebagai yang penilai ya, nyanyi terus, setiap hari nyanyi. Nyanyi terus ya. Biar nanti terbiasa sampai dewasa terus kita. Karena biasanya ke masa puber itu ada perubahan. Tapi kalau keep on singing, nyanyi terus, itu bisa terpelihara terus. Karena mungkin agak turun, tapi teknik itu sudah dapat ya. Itu di yang perlu kamu apa. Terus kedua, santai dulu, kurang santai dikit. Jangan terlalu fokus kepada mana nantinya. Santai aja biar ngalurnya enak. Ya enak ya. Oke. Untuk Anissa Natania Partiri, aku suka banget penampilan kamu. Semuanya sebakti, matching, cakep ya. Nah terus untuk secara pengawasan kamu juga kamu lumayan ya, bagus. Lebih belajar lagi, semoga kamu dapat yang terbaik dan yang baik. Oke, selamat buat kamu. Oke, sekali lagi pertemuan buat Anissa. Natalia Partiri. Anissa, kamu sudah tahu ya? Teknik kamu luar biasa loh. Iya. Teknik kamu luar biasa, mungkin saya seusia kamu belum seperti kamu. Iya. Belajar vokal pasti. Iya, kelihatan sih. Secara keseluruhan kamu bagus juga. Iya. Dan crescendo, crescendo-nya main. Itu yang kita lagu baru, baru hasil itu ya. Waktu kami rekaman juga. Nah, gitu. Roma. Dan kamu pintar. Saya suka banget dengan penyanyi pintar itu. Pintarnya di mana? Udah motor, itu udah cepat banget masuk tadi kan. Burju mau ya. Hari lepas hari, tahun lepas tahun itu banyak sekali, improvisasi banyak. Jadi kita gak boleh puas, bahwasanya kita tinggal. Terus, apa nih, teknik apa nih? Kita sering denger aja dengan orang yang itu. Cuma ini lagi ngomongnya seperti apa ya, caranya seperti apa ya gitu. Jadi kita tetap ikut berkembang gitu. Ya, Anissa perlu belajar ya. Terima kasih buat komentarnya, dewan juri kami. Disalin dong jurinya ya. Luar biasa penampilan Anissa Natania Partiri.